Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat malam semua. Fasih Panitia, Panitias Got Talent. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang saya ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Norma baharu, jadikanlah amalan. Harus amalkan setiap saat. Salam dihulur, tanda perkenalan. Ilmu disampaikan, moga bermanfaat. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah izin kurniaannya dapat juga kita bersua muka kembali dalam alam maya ini dalam minggu yang keempat program Fasih Panitia Panitias Got Talent secara dalam talian anjuran Sektor Pembelajaran Pendidikan Daerah Hulu Langat dengan kerjasama Panitia Sains Matematik Daerah Hulu Langat Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah. Selamat datang saya ucapkan kepada anda semua yang sudi bersama-sama dengan kami pada hari ini. Dalam kesibukan anda semua, saya percaya pada para guru yang berada di luar sana masih lagi dalam keadaan yang sibuk untuk menguruskan perjalanan sekolah yang bakal kita hadapi pada minggu hadapan di daerah Negeri Selangor. Okay, terima kasih diucapkan daripada kami juga, guru-guru Panitia Sains dan Matematik Daerah Hulu Langat. Fasih Panitia, Panitias Got Talent. Trademark kita bagi rancangan Panitia Got Talent. Pada malam ini, anda semua akan bersama-sama dengan saya, Cikgu Muhammad Nazlan bin Muhammad Najib atau lebih dikenali dengan Cikgu Lan dari Sekolah Kemasaan Tasik Permais sebagai moderator anda selama satu jam untuk kita sama-sama bersembang santai secara ilmiah dalam alam maya ini. Jangan ke mana-mana, jangan tukar siaran. Terima kasih kerana menonton penonton di luar sana di dalam channel YouTube dan Facebook, kerana di akhir rancangan kita ini akan ada link kehadiran. Baiklah, buat para penonton yang baru yang berada di rumah, yang baru menyertai program ni, yang baru menonton program ni, mungkin tertanya-tanya apa program yang dipanggil sebagai Fasih Panitia Panitias Got Talent ni. Baiklah, program ini di sini saya ingin memaklumkan sekarang ni kita sekarang berada di dalam episod yang keempat, dan dalam program ini juga akan kami hidang dan kongsikan amalan-amalan terbaik panitia yang telah diaplikasikan dan dilakukan oleh guru-guru dalam daerah Hulu Langat sepanjang tempoh PDPR berlangsung. Untuk makluman umum semua, pada malam ini sebenarnya saya tidak keseorangan. Saya bersama dengan orang-orang yang hebat di dalam daerah Hulu Langat ini. Baiklah, untuk memperkenalkan ahli panel kita pada malam ini, saya sediakan serangkap pantun. Dua bunga sedang berkembang, masing-masing cantik dan sama semangat. Selamat datang untuk bersembang, berkongsi idea, moga ianya bermanfaat. Baiklah, saya memperkenalkan ahli panel yang akan bersama-sama dengan saya pada malam ini selama satu jam. Saya ada dua ahli panel di sini yang akan kita bersembang santai secara ilmiah. Yang ahli panel pertama kita, saya persilakan Cikgu Tuti Azuraidah binti Nasir daripada seorang guru sains kimia daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rincing. Apa khabar Cikgu? Tuan moderator ada pantun, saya nak berpantun sikit lah. Nanti okay. Kita simpan pantun dulu. Okey, kemudian untuk ahli panel kita yang kedua, saya persilakan Cikgu Nurul Anissa binti Muhammad Sukaria Afandi. Ini adalah panel kita yang kedua. Nampak hari ni pada malam ni yang Cikgu Anissa daripada Sekolah Menengah Kebangsaan. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Cikgu Tuti dan Cikgu Anissa kerana sudi bersama-sama dengan saya pada malam ini. Nampak penonton semua. Kita dua je bunga, seorang kumbang di sana ya. Nampak kita sekarang ni berada ada aura di situ, baru dah rasa semangat di situ, sama cantik sama padan di situ. Baiklah, untuk pengetahuan semua, ahli panel yang akan bertugas pada malam ni yang akan membincangkan ataupun akan berkongsikan idea-idea yang telah pun mereka aplikasikan sepanjang PDPR berlangsung, dan juga mungkin idea-idea ni boleh dikembangkan semasa sesi minggu hadapan ataupun masa akan datang. Baiklah, Cikgu Tuti rasanya boleh secara moleknya Cikgu Tuti muka. Boleh saya panggil Cikgu Tuti ya? Cikgu Tuti ya? Ya, boleh. Okey, baik. Cikgu Tuti rasanya boleh perkenalkan diri. Bolehlah, saya nak berpantun dah sekarang. Sebab saya dengar Cikgu Tuti ni dia merupakan seorang cikgu yang kreatif, inovatif dalam untuk memastikan pelajar-pelajar cikgu berjaya kan? Betul lah, Cikgu Tuti ni juga menulis buku. Penulis buku terbitan Syarikat Pelangi. Betul Cikgu? Boleh silakan perkenalkan diri. Okey, dah tak sabar nak berpantun tau Nisa.
Sila. Kadang boleh berpantun. Tak, disebabkan tuan moderator ni menyekat saya, jadi saya kena bodek dia lah supaya lepas ni bagi dia orang cakap. Okey, tuan moderator bergaya mesra. Panathias Got Talent berlangsung kini. Bunga di sini ingin memulakan bicara. Ketuti Azuraida, nama empunya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cikgu Lan dan Cikgu Anissa, dan juga kepada para penonton di YouTube live atas talian. Apa khabar orang di sana? Boleh tulis dekat ruangan komen, khabar baik ke, khabar separuh baik ke, semoga sihat-sihat saja. Okey, berbicara tentang diri ni bukanlah untuk meninggikan diri, tetapi sebagai sumber inspirasi. Okey, untuk menjadikan lebih bermotivasi. Berbalik kepada buku yang ditulis tu, memang benarlah saya daripada 2016 telah menulis buku-buku ilmiah. Okey, kejap ya. Orang hebat. Saya bersama dengan orang hebat. Okey, buku ini daripada 2016, okey, sampailah 2021, lebih kurang 10 buah buku. Okey, tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3. Okey, terbitan Cemerlang dan terbitan Pelangi. Okey, tahun lepas saya cabar diri saya untuk berkajian tindakan. Alhamdulillah dinobatkan sebagai pemenang anugerah emas dalam pertandingan terima kasih dalam pertandingan peringkat kebangsaan bagi persidangan kertas kajian kemahiran berfikir aras tinggi dan juga Johan pertandingan poster kajian tindakan KBAT. Jadi inspirasi ni membuah sampai tahun ni juga masih lagi berkajian tindakan terhadap projek-projek reka bentuk yang akan dikongsikan pada malam ini. Okey, yang warna hitam tu di peringkat kebangsaan alhamdulillah dipilih dalam jurnal penyelidikan pendidikan BPP DP jilid ke-22, dan yang sebelah warna ungu tu masih dalam penjurian, iaitu kajian tindakan dan juga poster kajian tindakan KBAT anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Jadi saya berasa bertuahlah untuk berkongsi pada malam ini walaupun sedikit tentang pedagogi pendekatan yang baru ya Cik Lan, iaitu EDP. Lepas ni kita cakap pasal EDP. Okay. Itu sajalah kenalan sementara waktu ni lah. Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Tuti berkenaan dengan pengenalan slot pengenalan diri tu tadi. Dia punya pengenalan diri tu saja dah cukup mengagumkan menjadi sumber inspirasi. Saya dengar cakap, wah, banyaknya kajian tindakan Cikgu Tuti buat. Baguslah, cakap rasa boleh jadikan contoh ni, boleh jadikan protege ni untuk saya ni. Saya belajarlah insya-Allah. Okey, bagaimana perkembangan Cikgu Anissa? Cikgu Anissa daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Damai Perdana, boleh beri sedikit intro berkenaan pengenalan diri Cikgu? Boleh? Okay, assalamualaikum semua. Saya masih terpegun ni. Masih terpegun dengan pengenalan Cikgu Tuti kan. Memang hebat sangat. Okay. Dengan menulis. Masih belajar lagi. Dengan kajian tindakannya. Okay, so assalamualaikum semua. Okay, assalamualaikum semua. So, salam perkenalan daripada saya. Seperti yang diperkenalkan tadi, Cikgu Anissa. Daripada SMA Bandar Damai Perdana, pada Cikgu Tuti, pada moderator, saya rasa macam tak lengkap lah kalau saya tak berpantun. Cikgu Mac jangan berpantun. Silakan. Okay. Hidup bermatlamat dan berwawasan, berbakti kepada agama dan bangsa. Terima kasih our moderator Cikgu Lan. Salam perkenalan daripada saya Cikgu Anissa. Okey. Saya mengajar mengajar dah 17 tahun mengajar matematik, sains komputer dan asas sains komputer. Saya cikgu biasa je. Okey. Cikgu biasa, tak adalah sehebat Cikgu Tuti, tapi saya sentiasa ingin menjadi yang luar biasa. Itu matlamat yang diinginkan. Hari ini menjadi titik tolak kepada Cikgu Anissa untuk untuk ke arah kehadapan. Malam ni menjadi titik tolak untuk Cikgu Lan, Cikgu Anissa, Saya baru ni untuk kita menjadi sumber inspirasi. Anda berdua merupakan sumber inspirasi yang boleh saya nak gapai tu. Dan juga penonton-penonton yang berada di luar sana, untuk makluman semua, pada malam ni kita akan bersiaran berkenaan dengan amalan terbaik bagi mata pelajaran sains dan juga mata pelajaran matematik. Okey, untuk mata pelajaran sains yang akan sedia maklum untuk dibentangkan dan dikongsikan bersama oleh Cikgu Tuti, dan juga bagi mata pelajaran matematik iaitu Cikgu Anissa.
Okey, untuk mata pelajaran sains, Cikgu Tuti, berkenaan dengan tajuk yang bakal dikongsikan bersama, iaitu tajuk yang Cikgu Tuti akan bentangkan dan kongsikan, iaitu Engineering Design Process dalam mata pelajaran sains, ataupun lebih dikenali dalam mata pelajaran sains ini sebagai EDP. Kan, EDP ini, Engineering Design Process. Engineering Design Process. Okey, jadi maknanya boleh bolehkah Cikgu terangkan serba sedikit intro permulaan, apa orang penonton rasanya di luar sana mungkin tertanya-tanya dengan perkongsian yang disampaikan, dan bagaimana Cikgu boleh tercetusnya idea? Tercetus idea. Nak melaksanakan. Tercetusnya idea kenapa saya pilih EDP untuk malam ini. Okey, EDP ni adalah Engineering Design Process. Mungkin cikgu-cikgu ada dah tahu tentang EDP. Kalau dah tahu boleh tulis dekat ruang komen tu, dah tahu EDP. Dalam bahasa Melayu ni kita panggil proses reka bentuk kejuruteraan. Okey. Jadi sebenarnya saya ni cikgu sains. Jadi saya tak lari dengan projek-projek reka bentuk. Okey, untuk nak kesinambungan kenapa tercetus tu, kita tengok dulu video ni. Jom kita saksikan. Silakan. Video projek sains sepanjang tahun 2021 sampailah sekarang semasa pandemik COVID-19. Jom kita terjah. Berkenaan dengan semasa kita belajar dalam. Itu adalah sedikit video saya. Okey, kenapa tercetusnya pelaksanaan ini adalah disebabkan oleh saya join simposium kebangsaan, sebenarnya program Yayasan Duta Guru. Okey, kita ada pengambilan untuk Duta Guru Kohort 3. Jadi ramai-ramailah join Duta Guru ni sebab ada banyak pendekatan yang mungkin akan dikongsikan. Jadi Engineering Design Process ni saya gunakan masa sekarang lah, yang pentingnya nak dekat-dekat habis waktu ni. Kita dah habis syllabus kan, kita buat projek pembelajaran berasaskan masalah. Okey, ataupun projek pembelajaran berasaskan projek, iaitu PBS. Jadi saya gunakan EDP ni sebagai langkah-langkah yang bersuktur dalam PBL tu. Jadi tercetusnya bila saya buat projek reka bentuk tu, saya nampak tak ada pelaporan yang bersuktur. Kemudian saya nampak dia macam tak ada penilaian oleh murid, hanya berdasarkan atas penilaian saya. Jadi menyebabkan saya rasa saya perlukan satu lagi kaji-kaji penambahbaikan. Rupa-rupanya EDP menjadi kekasih saya sekarang ni. Itu dia. Wah, nampak teruja. Saya teruja keterujaan dalam melaksanakan projek yang dalam video tadi. Sebagai contoh macam bahan-bahan yang mereka pakai, guna pakai tu, saya teruja dalam projek paru-paru elektrik tu sebenarnya saya buat inovasi sikit. Selalunya kalau cikgu tekanan tiga, dia akan guna balloon dan dia akan tarik-tarik. Jadi proses penyedutan dan juga hembusan nafas tu tak nampak sentiasa. Okey, tak nampak berterusan. Jadi saya gunakan elektronik kat situ, stem kat situ. Jadi kita kaitkan supaya mereka ada kaitkan dengan RBT masuk dalam sains. Itu katakan stem lah. Jadi kita bawa mereka ke dunia yang sebenar. Nampaklah paru-paru tu sentiasa bertugas lah. Jadi saya nampak ada menarik lah. Jadi dari segi nampak bentuk peparu dan sebagainya, dan juga ada pelbagai alat bahan-bahan buangan yang Cikgu Tuti gunakan semasa anak murid Cikgu Tuti gunakan semasa membuat projek. Contohnya macam kulit telur dan sebagainya kan. Kulit telur tu pula sebabnya kalau kat sekolah kita boleh guna serbuk kalsium karbonat. Tapi dekat rumah dalam pandemik ni kita kena gunakan bahan semula jadi. Jadi saya ambil benda hidup, iaitu cangkerang kulit telur yang merupakan sumber kepada kalsium karbonat.
Itu yang jadi penyiasatan saintifik lah, sebab kita PBD ni kita ada domain penyiasatan saintifik, pengetahuan. Jadi kita kena, cikgu kena kreatif untuk mentaksir murid supaya walaupun dalam pandemik ni kita dapatkan murid tu TP6. Yes, betul. Itu matlamat utama kita sebagai seorang guru yang berada, guru-guru penonton, sidang penonton yang berada di sana. Jadi kalau walaupun kita mengalami kekangan untuk mata pelajaran sains, contohnya macam saya sebagai guru sekolah rendah dan cikgu panel kita sekolah menengah, jadi dia sebenarnya relate benda yang sama. Kalau murid buat projek tersebut dan bak kata orang kata dalam sains, kalau tak ada projek, tak ada aura. Dia macam tak puas. Baiklah. Masuk kita, malam buat projek. Itu okay. Cikgu Anissa sudah ada. Cikgu Anissa, boleh akan berkongsikan pada malam ini berkenaan dengan aplikasi digital matematik. Betul, Cikgu Anissa? Ya, saya. Okey, baik. Untuk aplikasi digital matematik, boleh tak kira kalau Cikgu Anissa boleh sikit pengenalan dan bagaimana boleh dapatnya idea ni macam mana cikgu boleh nak aplikasikan dekat tercetusnya idea kepada aplikasi digital matematik ni. Boleh cikgu Anissa kongsikan bersama-sama? Memang masalah biasa lah kan. Kalau kita semuka ke secara apa PDPR pun, masalah pelajar hadir ke sekolah pun tak buat tugasan, datang ke sekolah apatah lagi PDPR kan. Masalah tu adalah masalah biasa. Lagi-lagi pula kalau kita sekarang ni masih ber-PDPR dan isyarat bersemuka, jadi melihat kepada kekangan daripada segi pun ke depan bagaimana kita setiap aktiviti yang kita laksanakan tu. Baik Cikgu Anissa, ada saya nampak daripada masa salah situlah. Okey, boleh Cikgu Anissa kongsikan kalau kita dapat dalam talian yang Cikgu Anissa boleh kongsikan macam mana Cikgu Anissa boleh tercetusnya idea kat situ. Okey. Di situ. Baru nampak. Dah nampak Okey. Ini adalah contoh antara bagaimana kita biarlah kita mula-mula tu kita rasa syok sendiri kan. Kita nak promosikan kelas tu. Kita nak promosikan kelas kita, so dengan paparan. Tak nampak ya poster? Paparan poster. Nampak. Cikgu Risa nampak. Ada empat poster kat situ. Macam ada cover majalah tu. Ini adalah sebagai satu set induksi. Satu set induksi untuk tarik murid lah. Promosi kelas kita. Maknanya kalau macam poster coklat tu kan. Poster coklat tu bukan sekadar ada maksudnya kita nak bagi reward pada pelajar. Dan contoh kalau macam yang ada gambar Eiffel Tower tu saya nak ajar tajuk lukisan berskala. Saya akan cerita sedikitlah sejarah Eiffel Tower tu. Maknanya ada di sebalik tu kita gunakan intro tu. Sebagai introduction lah menarik minat murid. So yang inilah yang saya nak sharekan pada malam ini. Ada tiga sebenarnya yang akan saya sharekan. Yang pertamanya adalah medium PDPR, yang mana salah satunya kita gunakan digital whiteboard. Dan yang keduanya adalah secara telegram. Maksudnya ada dua pilihan lah. Tidaklah setiap kali kita ber-PDPR tu kita hanya menggunakan Google Meet, tapi alternatif yang lain adalah dengan menggunakan telegram. Dan sebenarnya telegram ni pun adalah antara medium yang sangat menarik dan boleh menjadikan sesi pembelajaran tu sangat aktif kepada pelajar kita. Jadi ada dua lah aplikasi yang akan di-share pada malam ni. Contoh aplikasi. Banyak. Banyak. Yang dua ni hanyalah sebagai medium sahaja. Baik. Kan tiba-tiba rasa macam banyak nak share kan. Okay. So
Okay, so yang ini adalah digital whiteboard yang mana kami menggunakan OneNote lah. Macam panitia matematik, memang kebanyakan cikgu menggunakan OneNote. Sebab kenapa OneNote? OneNote ni adalah salah satu aplikasi yang mudah digunakan. Okay, dan boleh merekod setiap kali kita membuat sesi pembelajaran. Maksudnya kita boleh susun secara sistematik sama seperti RPH kita. Okay, maknanya kita boleh susun ada sesi apa ni, induksi, ada sesi aktiviti murid, kemudian ada sesi refleksi. Okay. Sama lah. Oh, menarik. Jadikan, ya, dan kita boleh rekodkan aktiviti murid tu dan kita boleh kita boleh export setiap kali kita mengajar tu, apa yang kita tulis, apa yang kita cerita, so kita boleh export dalam bentuk PDF dan kita boleh hantar kepada murid. Maknanya tak perlu. Wah, yang ni saya tertarik. Dan berkenaan dengan ada lukisan berkenaan dengan aplikasi OneNote ni, cikgu Anissa. Kalau cikgu Anissa dah masuk pelaksanaan dah tu, okey, baik, tak apa. Untuk aplikasi OneNote yang cikgu Anissa yang gunakan ni, murid perlu download ke ataupun kalau murid tersebut gunakan dari sudut macam menggunakan telefon, murid perlu download dulu OneNote dalam handphone dia orang ke ataupun dah ada ke, macam mana? OneNote ni biasanya OneNote ni biasanya dalam package dalam package Office, memang ada dia provide dalam package Office lah. So kalau pelajar yang ada apa Microsoft Office tu biasa dah lengkap dah. Tapi kalau tak ada, pelajar boleh install lah. So kalau macam kebanyakan pelajar saya ni memang ada OneNote lah. Memang ada OneNote. So bahan-bahan yang saya bagi tu saya akan export dalam bentuk PDF. So kalau yang tak ada OneNote pun tak perlu risau, sebab kita bila kita save dalam PDF, semua pelajar boleh buka nota tersebut, nota atau latihan. Dan yang menarik, maksudnya tak ada isu murid tercicir kan? Tak ada, tak ada. Contoh pelajar hari ni baru insaf kan? Dua bulan baru dia datang, dia insaf ke, contoh katalah kan. So kita boleh sharekan balik bahan-bahan kita yang lepas, sebab OneNote ni dia auto save. Kita tak perlu nak save setiap kali kita buat. So kita kena susunlah secara sistematik pembelajaran, pengajaran kita tu. Okay, dan dia ada satu satu aplikasi voice note. Maknanya bila kita bagi nota, tak kisahlah kita nak tak. Macam saya suka lukis. Itulah saya nampak lukisan. Voice note tu memang ada dekat dalam template ni lah. Maknanya jadi dia guru, yang ni kita guru animasi lah. Sebenarnya kita kena share kita. Kalau mereka kalau mereka tak faham, dia tekan saja. Sampai lah tak menarik kan. Itulah nampak ada kartun dekat situ. So buat itu OneNote. Yang tadi berkenaan dengan OneNote tadi cikgu. Cikgu Anissa, untuk berkenaan dengan OneNote tadi tu, OneNote tadi tu yang kita gunakan tu salah satu medium yang cikgu gunakan untuk aktiviti dalam PDPR yang cikgu gunakan tu agak menarik jugalah. Sebab saya rasa benda tu, walaupun benda tu sebenarnya kalau mungkin penonton di luar sana mungkin ada yang dah mahir menggunakan OneNote lah, bagi kalau penonton ada penonton yang ada banyak satu aplikasi yang bagus lah di aplikasikan kepada murid-murid sekarang kan, OneNote kan, sebab dia boleh kumpulkan macam RPH semua sekali. Cikgu pun boleh tanda terus kan dekat situ kan. Boleh betul. So banyaklah sebenarnya kalau kita explore tu memang tak habis malam ni nak cerita. kalau nampak bakat Cikgu Anissa tadi dalam melukis tu menarik minat dalam pekerjaan murid tersebut. Nampak dia teratur lah. Nampak teratur. Ada susun atau ball dan sebagainya. Okay. Dia bakat tersembunyi melukis tu. Okay, so yang ini pula adalah Telegram. Okay, Telegram yang mana medium yang kedua lah yang kita gunakan. Yang mana kalau dalam Telegram sendiri pun, kalau kita gunakan memang sebenarnya mencungkil bakat pelajar dan juga boleh mengaktifkan sesi PDPR tu. Yang ni saya ambil idea daripada rakan panitia saya lah. Yang mana saya tengok dia punya kelas tu memang sangat aktif. Murid dia bagi soalan jawab, respon-respon. So saya pun ikutlah cara cikgu ni, Cikgu Zuraida, cikgu muda. So saya berkenan dan saya pun follow menggunakan teknik Telegram ni. Walaupun tak ada secara online, tak bersemuka, tapi di dalam Telegram tu sendiri sangat aktif. Sama juga kita boleh buat aktiviti, kita boleh buat set induksi, kita boleh buat poll quiz dan kita boleh buat macam Google Meet kat situ juga.
Maknanya dalam sudut pandang video call kan, video call kan kita panggil dekat dalam Telegram. Cikgu boleh panggil. Ya, boleh juga. Itulah dia kadang-kadang dalam kita boleh buat juga. Dalam aktiviti ber-PDPR ni, kalau kita anggap bagi online kelas, ada setengah ibu apa dan juga penonton di luar sana, mungkin ada yang beranggapan online kelas mesti nak Google Meet. Online kelas boleh dua-dua. Online dengan offline. Dekat situ dah ada kemudahan. Sebenarnya kita kena tengok. Ya, murid jugalah kita tengok kemampuan murid datang kita lah. Tak seperti murid mampu daripada segi prasarana. Ya. So ini adalah contohlah macam mana kita buat. Kita boleh aplikasikan juga Pak 21 dalam Telegram. Yang mana kita boleh aplikasikan kita punya traffic light, kita punya apa parking lot, boleh dalam 421. Tapi secara digital lah, secara dalam talian lah kan. Okay. Boleh dijadikan sebagai evidence kan, di situ. Ya, betul. Murid hantar tugasan di situ kan. Ya. Okay. Pelajar boleh scroll balik apa yang diorang dah buat pada hari tu, aktiviti pada hari tu, dan boleh dibuat sebagai ulang kaji semula lah. Pelajar yang lambat masuk, contoh kata pelajar yang lambat masuk pun dan boleh tengok semula yang itu. Okay. Yang ini pula adalah aplikasi daripada segi pengajaran lah, bahan bantu mengajar, yang mana dua yang saya pilih. Ya, dah nampak di situ. Nampak di situ ada jangka lukis di situ. Ini nampaklah matematiknya. Ini betul matematik. Sebab apa nampak? Protector nampak. Nampak matematik kan. So kalau cikgu matematik mengajar tak ada protector, tak ada jangka lukis, memang bukan cikgu mat lah kan. Ini aplikasi apa? Ini sebenarnya Clever Maths ni. Tapi Clever Maths ni sebenarnya boleh juga digunakan untuk cikgu sains, cikgu PJ boleh gunakan. Ini sangat baguslah sebenarnya. Kita boleh beri pada pelajar ni secara bukan teori sahaja tetapi lebih pada praktikal lah. Pelajar ni kalau tak ada ni susah, kalau tak tajam kat sini buat bulat macam ni, buat macam ni, tapi pelajar tak nampak. So kalau ada aplikasi ni memang sangat membantu pelajar. Dan ini juga ada salah satunya. Ini digital scientific calculator yang boleh digunakan masa online lah. Okay. Dia wajib. Itu. Benda wajib yang wajib cikgu matematik kena ada. Kalau tak ada calculator pun bukan mengajar mat namanya kan. Okay. dalam buku teks pun ada diminta untuk kita mengaplikasikan calculator saintifik ni. Pelajar perlu tahu macam mana menggunakan. So kita perlu adalah aplikasi ni untuk mengajar secara live kan? Secara live. Maknanya Cikgu Anisa guide dulu murid bagaimana untuk menggunakan aplikasi-aplikasi ni pada sebelum ni lah maksudnya. Betul? Mula-mula mesti guide kot. Pelajar kalau kat rumah dia memang dah ada lah calculator masing-masing kan? Ya, betul. So, untuk kita inilah yang perlu tunjukkan tu. Ya, betul. Untuk jalan kira. Jalan kira semualah formula semua. Okey. Ini digital work dia adalah dia macam banyak pula nak share malam ni kan, tak habis-habis. Tak apa. Di perkongsian ni pada malam ni kita berkongsi apa yang cikgu ada. Biar kita kongsi bersama. Sebab tu kita panggil Panathias Got Talent. Itu dia panggil Panathias Got Talent. Dia rasa teruja. So digital workbooks ni adalah, yelah kita ada penilaian PBD berterusan kan. So bila berterusan tu pun kita kena meletakkan satu medium yang sistematik lah untuk kita simpan evidence pelajar. Maksudnya bila kita setiap bagi latihan, maknanya kita simpan dalam satu medium. Contoh macam ni, saya hanya gunakan live worksheet sahaja. Yang ni pun saya ambil idea daripada panitia sains komputer. Cikgu Jamilah, dia yang mencetuskan idea ni, so saya pun follow. Dan memang sangat menarik lah sebenarnya. Macam ni saya dah ada banyak workbooks untuk setiap kelas saya. Dan setiap workbooks tu kita boleh beri worksheet kepada setiap murid. Dan setiap murid, contoh macam kat sini, kita boleh remarks. Kalau buku latihan seronok kan, kita tanda nak letak, nak tulis apa panjang-panjang, nak bagi gambar kan, kita suka sikit. Dan rindu, kita kadang-kadang dalam kerinduan nak menanda buku. Ya Allah,
agak rindulah nak menanda tu kan. Tapi sebenarnya dalam dalam digital dalam pun boleh pun boleh tanda. Boleh kita boleh bagi stiker. Nak letak stiker muka kita pun boleh kan. Ha, boleh. Sebenarnya sangat sangat menariklah digital workbook. Dan murid boleh tengok latihan mana yang dia dah buat. Bila kita tengok ada pelajar yang dah siap contoh macam kat situ ada pelajar yang dah lengkapkan semua latihan. Ini latihan minggu ni saya bagi. Dan ada yang belum melengkapkan satu. So kita boleh nampak teruslah result pelajar kat situ. Okay. Okay dan okay yang ini kita nak nampak macam banyak saja. Nak bagi peluang pada cikgu tadi pula kan show ni. Boleh. Boleh. Habis cerita ni. Okay, baik. Untuk okay. Cikgu Anissa, okay. Untuk Cikgu Anissa, kita hold dulu. Okay, untuk Cikgu Titi berkenaan untuk berkenaan dengan cara pelaksanaan Cikgu mengajar dan juga kaedah keberkesanan bagi engineering design process yang Cikgu ketengahkan pada malam ni. Tapi kita ni lah, baik kita ucapkan tahniah dulu Cikgu Anissa. Banyak dia punya bahan yang nak dikongsikan bersama-sama dengan kita pada malam ni. Alhamdulillah banyak tu. Jadi kita boleh dapat tahu. Saya dapat banyaklah ilmu dapat OneNote, live worksheet, Google Maps, digital calculator. Saya berserahkan Bima lah daripada Cikgu Anissa. Thank you sangat Cikgu Anissa. Nampaknya lebih bersemangat kita pada malam ni mendengar penjelasan daripada Cikgu Anissa tu tadi. Okey baik. Untuk kita berehat dalam lebih kurang 1 minit dahulu untuk kita redakan keterujaan tu. Dia sampai muncak tu keterujaan, kita sambung keterujaan terbalik. Yang penonton berada yang di luar sana, jangan ke mana-mana. Pastikan anda akan bersama dengan kami selepas ini. Ingat, Fasih Panitias, Panitias Got Talent. Panitias Got Talent. Baiklah, rakan-rakan guru dan juga penonton sekalian yang masih lagi bersama dengan saya, Cikgu Lan dan juga dua orang ahli panel kita, Cikgu Tuti dan Cikgu Anissa. Kita berada dalam episod yang keempat. Yang baru menonton, terima kasih diucapkan. Terima kasih diucapkan kepada komen-komen yang diberi. Baiklah, berkenaan dengan komen-komen, boleh berikan komen-komen yang soalan-soalan ataupun komen pandangan penonton di luar sana. InsyaAllah kita akan kemukakan komen-komen tersebut kepada ahli panel kita. Nanti kita akan kumpulkan soalan dan juga kita akan beri rumusan kepada semua. Baiklah, kita beralih kepada Cikgu Tuti. Ada Cikgu Tuti di situ dalam talian masih bersama dengan kita? Ada. Okay, angkat tangan lagi ada. Okey, Cikgu Tuti, berkenaan dengan cara cikgu melaksanakan dan juga keberkesanan dalam kaedah engineering design process. Okey. Sebelum saya menjawab soalan Cikgu Lan, saya ada baca ruangan komen. Ada yang kata macam mana peparu tu boleh bergerak dengan sendiri. Sebenarnya saya pakai bateri dan juga motor. Okey, jadi itu ada RBT masuk dekat dalam sains lah. Moga menjawab soalan lah. Dan ada satu lagi soalan, sejauh mana kaedah EDP ini dilaksanakan. Okey, EDP yang saya laksanakan ia menjadi sebagai satu langkah buku modul naskah murid di dalam PBL. Di hujung-hujung tahun ni PBL memang di titik berat kan untuk mengisi waktu pelajar lah. Jadi saya akan tunjukkan lah pada malam ni EDP iaitu Engineering Design Process ataupun dikenali sebagai proses reka bentuk kejuruteraan. Okay, dah ready semua kita share? Okay, boleh silakan. Okay, nampak ya? Okay, saya tercetus yang tadi idea dia adalah daripada simposium kebangsaan program Duta Guru. Slide Cikgu Tuti. Belum lagi ya? Okay. Okay, dah nampak dah. Alhamdulillah. Proses reka bentuk kejuruteraan EDP ni ada 5 komponen. So 5 komponen ni akan dinilai kepada murid di dalam proses PBL, iaitu
pembelajaran berasaskan projek ataupun boleh digunakan sebagai pentadsiran bilik darjah PBD. Okey, ada keistimewaan PB Engineering Design Process EDP lah saya panggil eh. Okey, dia ada 5 E. Cikgu dah tahu kan 5 E itu apa? Ada 6 C yang baru yang diwawarkan pada tahun revolusi perindustrian 4.0. Kita ada critical thinking, creative thinking, collaboration, communication, character and also country. So, mengimplementasikan projek SAM dalam EDP. Dan yang paling pentingnya, keberkesanannya di sekolah, cikgu-cikgu boleh laksanakan untuk semua mata pelajaran, terutamanya STEM, asas reka bentuk, asas komputer, reka bentuk, matematik dan semestinya sains lah untuk sebagai pelaporan PBL. Kenapa? Kerana kita ada kit modul pelajar, kita ada penilaian oleh guru. Selama ni kita buat penilaian guru, tapi EDP ni ada penilaian oleh murid. So ada 3 komponen penilaian. Jadi evidence tu kalau kita nak bagi TP6 memang sangat jitu dan juga persis. Ya, okay. Itu yang matlamat itu. Ini adalah contoh ya, Cikgu Lan dengan Cikgu Anissa ni adalah naskah murid. Okey, dekat depan tu ada 5 bahagian. Okey. Fasa tanya, fasa berjemahan fikiran, fasa buat, fasa uji dan juga fasa komunikasi. Yang ni adalah soalan-soalan tentang kemahiran berfikir aras tinggi kebat daripada aplikasi sampailah reka cipta. Paling penting first, cikgu kena buat apa dalam kit ni? Cikgu kena letakkan objektif pembelajaran. So saya sharekan sampel daripada Duta Guru Petronas ni. Okay, yang saya nak kaitkan tentang pengalian haba dan reka bentuk termos. Okay, jadi first cikgu kena belajar. Okey, macam mana nak kaitkan situasi, kena wujudkan satu situasi. Okey, di sini ada satu situasi. Okey, ini adalah satu situasi. Situasi ni, okey, sini situasi dan kemudian kaitkan dengan dunia persekitaran masalah kehidupan sebenar. Kemudian barulah kaitkan dengan konsep sains. Contohnya dekat negara Jepun, ada tsunami, ada gempa bumi. Lepas tu mereka ditempatkan di pusat perlindungan, musim sejuk. Jadi reka bentuk yang kita akan hasilkan adalah termos. Apakah konsep sains? Okay. Boleh tulis dekat ruangan komen kalau tahu konsep sains tentang termos. Konsep sains, baik. Konsep sains. Di sana boleh komen. Soalan cepat rumah saya. Okey. Kemudian barulah kita akan pergi kepada soalan-soalan yang diletakkan dalam naskah murid. Okey, yang pertama sebelum soalan kita letakkan murid mengemukakan pelbagai masalah, pelbagai soalan dekat situ. Okey, lepas tu dia akan cari fakta berdasarkan situasi. Situasinya di Jepun kan ada tsunami, ada gempa bumi. Jadi murid akan membuat literasi maklumat pembacaan di atas talian supaya mereka lebih bermaklumat tentang fenomena-fenomena sains yang berlaku dan kaitkan dengan reka bentuk tadi termos. Jadi ini adalah sebelah kiri tu adalah murid-murid saya cari fakta sampai mereka tengok video dari kat Jepun bila tarikhnya, bila berapa ratus, berapa yang mangsa yang terlibat. Jadi ini meningkatkan literasi maklumat. Kita maknanya murid-murid sebelum masuk buat projek tu diorang buat research dululah, menggalakkan mereka buat research juga. Sebabnya sains ni dia berkaitan dengan teams. Kita ada literasi maklumat, literasi matematik, literasi sains. Jadi EDP ni mengajar murid dan juga melatih guru untuk membuat soalan. PT3 contohnya, PT3 kan soalan nombor 11 tu dia ada soalan soalan situasi kemudian ada lakaran. Begitu dengan sains kata 4 PK, kita kena wujudkan situasi baru kita kaitkan dengan eksperimen. Jadi kit ni membantu cikgu untuk melatih membuat soalan dan melatih murid untuk persediaan kepada dunia peperiksaan. Ini adalah fasa yang pertama lah. Itu fasa tanya. Lepas tu kita bagi mereka mencambahkan idea, mengaitkan isu-isu masalah dunia tu dengan isu-isu konsep sains. Contohnya dekat situ ada gempa bumi. Apa yang berlaku dan apa kaedah yang perlu digunakan konsep sains dalam termos yang mereka bina. Jadi mereka kena kaitkan. Dah belajar dekat dalam kelas, belajar kat luar pula. So dia kena kaitkan situasi sebenar dengan yang dalam dekat dalam kelas. Jadi ini ya, menyebabkan ada pembelajaran. Aplikasikanlah. Ada pembelajaran di luar bilik jajah itu. Dekat soalan tu saya dah letakkan tahap mengaplikasi. Jadi cikgu senang nak tick TP4 kat situ. Okey, lepas tu barulah mereka akan reka ataupun buat fasa seterusnya. Dalam reka ni mereka dilatih untuk macam ke arah peperiksaan. Pertama, mereka kena lakukan pelan tindakan cara-cara. Ini memang soalan PT3 ke soalan SPM, memang nyatakan langkah-langkah saintifik. So kita latih mereka dekat dalam kelas melalui kit ni.
Okay, kemudian lakaran prototipe mesti mereka labelkan dan juga mesti lakaran tu mesti berfungsi. Dan teruskan terangkan ciri-ciri berkas termos tu dengan bagus supaya benda yang mereka buat tu, prototipe yang mereka buat tu adalah berkesan dan juga berfungsi. Jadi dekat sini nampaklah TP3 dan TP6 telah ditaksirkan kepada murid melalui kit ni. Mudah-mudah untuk kita sebagai guru kalau kalau kita nak amalkan benda ni, jadi kita dapat tahu dah kat situ kan. Jadi kita dah langkah, kita dah ajar murid satu-satu memula buat langkah, lepas tu tindakan bahan yang dipilih, lepas tu dia dah nampak baru dia lakarkan dulu prototipe dia, kemudian dia terangkan ciri-ciri dia supaya dia tak akan ketinggalan satu pun bahan yang digunakan tu untuk menjadikan rekaan mereka berfungsi. Okey, lepas tu barulah mereka akan bina prototipe tu dalam keadaan sebenar. Okey, jadi dia orang akan buat rakaman. Dekat sini saya uji mereka dari segi pembuatan video, penghasilan video. Murid-murid sangat kreatif, tak payah ajar. Dia orang boleh guna Canva, dia boleh guna CapCut, boleh guna macam-macam, hantar dekat saya. Tapi macam mana cikgu nak kumpulkan evidence tu? Saya akan gunakan aplikasi Flipgrid. Flipgrid ni cikgu-cikgu, dia sangat bagus. Murid akan uploadkan video dekat Flipgrid dan cikgu boleh komen kat situ. Dia dapat TP berapa. Dan murid-murid lain pun boleh komen dekat situ. Baguslah reka bentuk anda dan mereka boleh like. Jadi kita boleh menilai macam berapa cikgu muda yang ni, macam cikgu muda. Maksudnya murid menilai atas talian. Lepas mereka dah buat, dah hantar, kita akan buat pembentangan. Pembentangan ni maksudnya satu kelas tu bentang kepada semua kelas dalam Google Meet. Okay, dalam Google Meet lah supaya mereka betul-betul yakin dengan konsep yang mereka bina. Jadi saya boleh nilai kat situ sifat saintifik mereka semasa membentang dan fungsi mereka tak nampak lagi sebab baru hanya luaran saja. Jadi apa yang kita nak nampakkan fungsi mereka, fungsi bahan mereka tu betul-betul diaplikasikan dan berfungsi, so kita akan pergi kepada satu lagi langkah iaitu langkah kolaborasi dan komunikasi. Okay, masa ni murid-murid akan kemukakan semua idea. Sebab apa saya buat benda ni? Sebab kadang-kadang bila mereka test diorang punya rekaan, ada sedikit masalah, ada sedikit kekurangan. Jadi bila kita bentangkan semua, dia dapat idea daripada kawan-kawan dia. Oh, kawan dia buat macam ni. Oh, kawan dia buat macam ni. Jadi konsep tu saya betulkan dan saya kukuhkan melalui kolaborasi dan komunikasi menggunakan aplikasi Nearpod. Jadi diorang kemukakan idea-idea. Dan tahap diorang tu pula saya kukuhkan lagi melalui games, Nearpod. Dekat situ ada games, berapa diorang dapat. Faham tak tajuk aplikasi pengaliran haba termokimia dalam rekaan termos ni? Jadi bila mereka yakin, barulah mereka akan pergi ke fasa uji. Okay, fasa maknanya uji pula. Kita mengikut step-step di situ lah. Okay, ada soalan daripada penonton tadi. Aplikasi Flipgrid, berkenaan dengan aplikasi Flipgrid ni. Flipgrid ni memang dia boleh di akses oleh murid tersebut. Dia boleh diakses dengan murid, tak payah download. Tekan saja. Kita bagi kod dan dia akan masuk kat situ dan dia akan masukkan dekat dalam video tu akan masuk kat dalam kelas. Dia macam Google Classroom. Kita akan bahagikan setiap kelas. Contohnya kelas kita ada tiga kan. Jadi tiga kelas, tiga file yang berbeza. Jadi file tu akan masuk dekat situ. Dengan tajuk-tajuk reka bentuk yang kita hasilkan supaya itu jadi evidence kepada kita. Okey. Balik kepada naskah murid saya ni, kemudian kita ada fasa uji. Ada komen di situ, ada Flipgrid memang satu medium yang memudahkan upload rakaman, satu medium yang boleh. Terima kasih Cikgu Nurul Izzah. Cikgu Nurul Izzah. Ada komen dekat situ. Lepas tu cikgu akan diorang dalam kit, murid-murid dalam kit modul ni akan didedahkan dengan penyiasatan saintifik. Macam mana nak bina jadual. Yang ni macam mana nak dapatkan data matematik. STEM ni mesti ada matematik kat situ. Betul-betul. Untuk rekaan ni, dia kena test suhu mereka. Saya bagi masa 15 minit. Daripada 12 matematik ni. Okay, 12 kumpulan tu dia daripada 12 kumpulan, 9 kumpulan tu ada bacaan yang boleh ambil. Yang 3 perlu penambahbaikan. Kalau kita nampak dekat situ, dekat luar tu dia letak plastik. Jadi bila air panas masuk, plastik yang dekat luar tu mungkin akan cair. Jadi saya tak test dengan uji. Saya terus menyuruh mereka membuat penambahbaikan. Macam mana penambahbaikan mereka perlu buat? Mereka dapat idea daripada kolaborasi dan juga komunikasi di Padlet tadi. Jadi mereka dapat gambaran, oh kena buat macam ni, kena balut balik dengan aluminium. Sebab kawan-kawan dia buat bawa balut dengan aluminium, dapat
penurunan suhu tu sedikit. Jadi sebab tu kita kena bentangkan dulu sebelum fasa uji. Okey, okay, maknanya cikgu cikgu Tuti, maknanya dalam fasa uji ni murid buat sewaktu sesi Google Meet live dengan cikgu ataupun fasa uji ni, okey, yang ni saya bawa alat-alat mereka hantar kat sekolah kat rumah saya dan saya uji untuk mereka. Dan bila ada bersemuka nanti mereka akan uji sekali lagi supaya mereka nampak gambaran. Jadi saya akan saya uji dulu sebab saya nak tahu apa kesalahan mereka buat supaya mereka ready bila bersemuka. Okey, jadi penambahbaikan tu nanti bersemuka nanti. Jadi maknanya masa yang bersemuka sesuailah. Amat sesuai digunakan pada minggu hadapan kan kita berada di fasa 4 jadi pelaksanaannya pelaksanaannya saya buat sekarang ni adalah untuk PBL mengisi masa-masa supaya mereka dekat sekolah nanti ada aktiviti sains tu tak akan lari dengan eksperimen. Dalam nak buat eksperimen kan, tapi bila bersemuka dia ada benda ni menyebabkan yang menarik lah. Okey, kemudian betul-betul. Last kali kita akan uji pentaksiran sebagai evidence. Pertama, naskah murid. Okey, ada fasa tanya, fasa percambahan, fasa buat, fasa uji. Yang tu 20 markah. Daripada TP6, 4 sampailah TP6. So, teruji. Kemudian fasa komunikasi tu, itu melalui saya. Okey, melalui rubrik penilaian oleh guru. Ada dekat situ ada penambah pembinaan bahan, sikap saintifik, fungsi, penggunaan ICT dan kerja kumpulan. Okey, bagi kerja kumpulan, memang masalah cikgu-cikgu nak nilai masa PDPR ni sebab tak nampak dia orang buat kan. Jadi saya buat satu lagi rubrik dan saya gunakan rubrik yang disediakan oleh Petronas ni, iaitu rubrik penilaian oleh murid dalam kumpulan mereka. Jadi kita nampaklah kumpulan mana yang tidak ada kerjasama. Kita guna Google Form. Jadi kita nampak kerja kumpulan mereka terhasil dengan baik ke tak. Jadi sebab tu saya kata kit EDP ni sangat bagus sebab kita ada kit naskah murid berdasarkan soalan-soalan kebat TP4 sampailah TP6. Kemudian kita gunakan, cikgu menggunakan kolaborasi dekat Padlet, dekat Flipgrid, dekat Nearpod. Dan juga pentaksiran tu kita kumpulkan melalui Google Form. Dan akhir sekali evidence tu kita letakkan dekat dalam Padlet sebagai evidence. Okay, jadi impaknya setiap domain projek-projek saya tu saya urus, saya tumpukan kepada domain, 4 domain PBD. Macam kesenangan hidup, saya gunakan peparu, biji benih, unsur dalam alam, saya gunakan termos, kelestarian hidup, saya guna kalsium karbonat dan angkasa lepas saya guna roket. Jadi dekat sini saya takkan rasa segan sigul untuk bagi mereka TP6. Dan apabila ditanya tentang evidence, jadi saya tak segan silu dan saya yakin bahawa evidence melalui EDP ni adalah sangat persis dan sangat jitu. Okay, jadi saya sharekan juga lah video pelaksanaan dan keberkesanannya di sekolah. Untuk kumpulan bagi EDP ni lah. Menarik ni, tak sabar nak tengok ni. Silakan. Tengok dia punya aplikasi dia. Banyak yang kita dapat pelajari di situ. Okey, boleh kita sementara menunggu video di situ. Kita tengok. Jangan lupa penonton di rumah sana boleh sharekan boleh komen anda. Boleh untuk Max juga Cikgu Tuti. We'll be right back.
Baik. Nampak video tadi agak menarik dan komplit. Komplit set. Ada satu soalan. Ada tanya. Boleh ke kit ni digunakan untuk tajuk-tajuk yang lain? Boleh. Saya memang gunakan PBL untuk tingkatan 3 dan tingkatan 4. Jadi kit ni lah menjadi sasaran saya lah untuk PBL. Saya harap menjawab soalan yang ada kat dalam teruna, tu. Teruna 2019 tu kan? Okey, baik. Okay, ada banyak. satu lagi soalan Cikgu Lan. Bagaimana cikgu memberikan keyakinan kepada murid untuk melaksanakan eksperimen secara berkumpulan tanpa bantuan guru? Okey, pertama kita mesti wujudkan, mungkin Cikgu Anissa berdepat dengan saya, iaitu ganjaran. Okey, ganjaran. Sebenarnya anak murid saya daripada bulan 1 dah dilatih membuat eksperimen tu. Jadi daripada bulan 1, bulan 1 tu mereka dah biasa dengan eksperimen. Bila kita buat dengan PDPR, mereka akan sentiasa buat sebab kita dah latih daripada hari daripada bulan 4 bersemuka tu dengan eksperimen. Jadi mereka sentiasa terlatih untuk membentuk kumpulan. Jadi cikgu mulakan daripada mula. Maksudnya jangan tunggu ada eksperimen baru cikgu buat. Tapi setiap tajuk tu cikgu boleh buat inovasi. Kita akan ada sesi bersemuka nanti. Itulah macam saya ni lah kira kalau untuk saya sekolah daripada sekolah kebangsaan, kalau sekolah rendah, murid-murid tahap 1 dengan tahap 2 ni dia ada satu gap kat situ. Jadi bagaimana untuk memberi reward tadi, saya tertarik dengan Cikgu Tuti dengan Cikgu Anissa cakap berkenaan dengan reward tadi. Yang reward tadi tu okey, sebab saya ada saya kongsikanlah untuk sikit lah, walaupun nampak macam remeh kan, simple kan. Tapi kalau kita nak bagi reward dalam dari sudut macam saya, kalau lebih kurang Shopee je lah. Kita Shopee kita minta alamat daripada dia. Dia cakap alamat. Jadi kita bagi sekarang kita ada CJ online. Kita ada CJ online. Ada lagi tu. Boleh guna untuk selain ketemus kat. Boleh guna. Dalam bentuk barang. Yes. Ada soalan tu kata boleh ke selain daripada termos? Boleh. Kata empat saya buat soda broom plastik sebagai satu aplikasi teknologi hijau. Okay. Kit. Maksudnya ikut tajuk lah kit tu. Boleh. Baiklah, penonton sekalian yang sudi memberi komen-komen yang positif, yang ada persoalan, pemberian pendapat. Terima kasih diucapkan kepada penonton-penonton di luar sana yang masih lagi bersama-sama dengan kami. Baiklah, hadirin yang budiman, kita itulah tadi perkongsian untuk idea dan juga ilmu tentang tajuk yang pertama, tajuk berkenaan dengan engineering design process dalam mata pelajaran sains yang dikongsikan oleh Cikgu Tuti Azuraida, dan juga tajuk yang bagi matematik iaitu aplikasi digital matematik yang telah pun disampaikan oleh Cikgu Anissa. Baiklah, nampaknya masa tu agak jangan lupa hadirin yang berada di luar sana, untuk link kehadiran dah ada dekat bahagian komen, boleh isikan dekat bahagian link kehadiran dekat situ. Jadi sebelum saya nak ke slot yang seterusnya, okey, sebelum siaran kita nak ke slot seterusnya, saya persilakan Cikgu Anissa dahulu untuk kita buat sedikit rumusan berkenaan dengan aplikasi digital matematik yang cikgu kongsikan tadi. Jadi kalau cikgu boleh berikan harapan, sebab minggu hadapan kan kita akan bersemuka dengan anak-anak murid yang murid yang dah tingkatan 5, tingkatan 6 dah berada dekat sekolah. Khususnya bagi dalam daerah Hulu Langat dan juga negeri Selangor ni, dah memang minggu depan kita nak kembali ke sekolah. Harapan Cikgu Anissa dalam mengaplikasikan digital matematik ni. Bersemuka kan? Memang tak sabar nak jumpa kan? Boleh rumuskan, beri rumusan sedikit bagi Guru Medek. Harapan saya. Silakan. 2 minit je, macam sikit sangat tu. Harapan. Kena panjangkan nampaknya. Seperti cikgu-cikgu yang lain. Harapan saya seperti cikgu-cikgu yang lain juga lah. Okay, tak kira lah kita secara bersemuka ataupun ber-PDPR, realitinya kita nakkan pelajar-pelajar kita ke arah yang lebih baik, lebih cemerlang. So sepertinya tadi apa yang saya sharekan tadi memang salah satunya yang ni melibatkan program sekolah jugalah. Program sekolah yang kita nak menuju ke arah program e-showcase ni, yang mana kita akan mengumpulkan pelajar-pelajar yang mendapat TP6 untuk membuat
persembahanlah dalam bentuk pertandingan yang mana kita akan bergabung dengan bidang-bidang lain, bukan bidang sains mat sahaja. So kat sini kita boleh nampak kemampuan pelajar dan keupayaan pelajar sebenarnya memang hebatlah sebenarnya. Kalau contoh macam ni untuk matematik, mereka menyelesaikan masalah melalui model. Ada bentuk permainan. Yang ni semuanya aplikasi digital lah yang mereka gunakan. Dan maknanya boleh dikembangkan kepada mata pelajaran lain lah, kira mentas kurikulum lah kira je kan. Mata pelajaran yang lain. Betul. Selain itu juga kita ada program Star Kebat yang mana kita melatih pelajar-pelajar supaya supaya sentiasa berfikir kebat lah. Maksudnya setiap panitia ni akan menghasilkan satu kuis yang kita akan meminta pelajar yang menyediakan, bukan guru, pelajar yang akan menyediakan dan mereka memberi soalan-soalan ke arah mencungkil kebat tu tadi kepada pelajar yang lain. Okay, dan harapan saya, yang ni yang saya buatlah rekod manual juga untuk PBD. Sebab kita dah ke penutup kan? Saya punya sesi kan, sedih rasanya nak habis kan. Apa yang saya nak share kat sini, saya juga ada site saya sendirilah yang mana saya akan mengumpulkan bahan-bahan maklumat. Dan insyaAllah doakan saya juga, saya nak juga macam Cikgu Tuti tu, hebat kan, berinovasi, inovasi, ada kajian tidak kan. So saya pun sedang merangka satu inovasi yang mana saya akan menghasilkan satu sistem ERSBT. Yang ni adalah untuk sistem rekod semakan buku latihan yang juga kerja murid. Semoga apa yang saya rancang ni menjadilah. Saya pun sampai kat sini semuanya Okay, so itu sajalah harapan dan perkongsian saya untuk malam ini buat semua. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada Cikgu Anisa di atas sedikit sedikit rumusan tu. Saya doakan insyaAllah kita sama-sama doakan kejayaan Cikgu Anisa dalam meneruskan kajian tindakan yang beliau akan masuk. Akan datanglah insyaAllah. Okay, baik. Terima kasih Cikgu Tuti, boleh beri sedikit rumusan berkenaan dengan desain proses dan juga harapan Cikgu Tuti dalam mengaplikasikan engineering design proses di sekolah Cikgu ataupun untuk merentas ke panitia yang lain. Okey, bagi saya, saya kemukakan EDP kan? EDP. Dalam sains ada pentaksiran. Supaya senang ingat. Okey, so EDP ni saya harap cikgu-cikgu boleh perlahan-perlahan membangunkan keupayaan murid merancang projek dengan menggunakan pelaksanaan EDP supaya kreativiti murid, inovasi murid itu dapat didokumentasikan dan kita dapat lahirkan kemajuan murid ke arah revolusi perindustrian 4.0. Guru kreatif, anak murid inovatif. EDP dilaksanakan, PBL, PBD, pentaksiran menjadi berkesan. Itu sahaja daripada saya. Baik, pendek, ringkas, padat dan terus insyaAllah boleh diaplikasikan dan juga kita kongsikan bersama-sama kepada ilmu ini kepada ramai penonton-penonton di luar sana, khususnya dalam bidang perguruan, insyaAllah supaya dapat kita kembangkan lagi ilmu-ilmu yang ada. Okey, baiklah. Terima kasih juga, saya kira juga terima kasih diucapkan kepada Cikgu Tuti dan juga Cikgu Anisa kerana sama berkongsi ilmu kita pada malam ini yang begitu. Dia bersemangat tu sebabnya moderator hari ini saya agak bergaya, siap bersongkok ni. Bersamping kan tu. Bersamping, kita bersamping. Jadi bersemangat kami bunga-bunga di sini. Okey, baiklah. Semoga perkongsian ilmu itu tadi dapat membantu dan juga memberi impak kepada kita semua, khususnya dalam bidang perguruan, dalam kerjaya membangunkan kerjaya pendidikan kita. Terima kasih juga kepada pemberi-pemberi komen-komen yang ada di dalam YouTube di situ. Saya nak bacakan satu di situ, Cikgu. Thank you very much dan sebagainya. Semua mengucapkan terima kasih, ucapan tahniah kepada Cikgu Anisa dan juga Cikgu Tuti. Baiklah, terima kasih juga saya ingin sampaikan dekat sini dekat kepada kru teknikal, iaitu orang di sebalik tabir kita, iaitu Cikgu Zainita dan Cikgu Sharifah yang bekerja di sebalik tabir sebagai streamer kita, SISC Plus dan juga kru-kru Fasih Digital Team Sektor Pembelajaran PPD Hulu Langat, Selangor. Baik, begitu pula yang hebat kepada mereka.
Baiklah, jika terdapat kesalahan, kesilapan sama ada dari segi tutur bicara, lenggok bahasa saya dan tingkah laku sepanjang program berlangsung, sejuta kemaafan diminta. Baiklah, kalau penonton-penonton di luar sana masih lagi tercari-cari ataupun masih lagi link kehadiran dalam masa satu jam ni, rasa macam sekejapnya rasa tak cukup lah. Okey, tak apa. Jadi boleh hubungi mereka berdua. Kalau nak menghubungi Cikgu Tuti, boleh terus kepada pihak sekolah, iaitu Cikgu Tuti berada di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bandar Rincing. Bandar Rincing, dan juga Cikgu Anissa berada di Sekolah Menengah Rincing Kebangsaan Damai Perdana. Okey, jadi maknanya boleh terus kontak sekolah dan mereka ada di sana. Jadi kalau nak panggil Bandar Damai Perdana. Bandar Damai Perdana, okey. Jadi maknanya boleh kontak mereka dan juga mereka boleh, insyaAllah, boleh sudi, kiranya sudi untuk datang untuk beri talk sikit ke kepada kawan-kawan yang ada, insyaAllah. InsyaAllah kan? Kita kongsi-kongsi panjang-panjangkan ilmu. Okey, insyaAllah. Terima kasih. Baiklah, sebelum kita berpisah, terima kasih juga banyak diucapkan kepada semua hadir pada hari ini. Okey, jangan lupa siaran kita Fasih Panitia. Panitia's Got Talent pada 2 minggu hadapan. Minggu depan kita tak ada, minggu depan kita bercuti untuk dan juga kita akan pergi kepada minggu yang lagi satu. InsyaAllah pastinya kru-kru dan juga panel yang akan bertugas pada malam tersebut pastinya lebih hebat, mantap dan menyengat. Anak dara menumbuk pandan, membuat kuih hidangan kenduri. Ilmu yang baik jadikan teladan supaya hidup sentiasa berseri. Terima kasih daripada kami semua dan juga selamat malam. Fasih Panitia. Panitia's Got Talent. Terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.